70 jalmi. Masya Allah. Istri pamegat 70 jalmi. Des kompak di dieumannya. Eta teh wargi hunggul atawa napi kumaha? Wargi tetangga. Tetangga, masya Allah. Wargi ya. Ti pamegat wargi ti ramana mohon alhamdulillahnya jadi ai posisi dapur mah datos ieu nya tos padam karena tos siap tinggal menunggu calon pengantin pria dari Bandung masyaallah ini suasana hajatan di Sumedang mah karompak mah kompak daging sapi nah sakintal sakintal daging sapi sakintal lauk 70 kilo pais pai undangan sabaraha rebu undangan undangan ge peseur 1000 undangan. Masya Allah, mugia dilancarkeun nya nya. Alim didang dosan Ramana. Ramana? Ya. Rama panganten. Mun. Ya ya wae atuh. Waduh, ini mah viral tuh. Bapak pengantin tidak mau didangdan katanya. Pemalunya. Ajengan. Oh DKM. Masya Allah. Tidak izin didangdan. Atau nggak nggak ngawe sarung gerak kos budak sunat sih cadangdan. Oh, ini tuh nadi bumi. Ya tak ya. Itunya. Oh ini perkebunan tuh. Perkebunan sobat ya. Jadi artis kalau kita jadi artis. Udah semuanya teh kesini? Dah? Oh, masya Allah. Bandungnya teh dari mana teh? Dari Buah Batu. Oh, ini jajah pengantin ke Sumedang ya. Alhamdulillah lancar jalan. Sok lah. Nanti ada di Perbuga Channel ya. Tuh, tuh. Mas pernikahannya juga baru dibawa tuh, masya Allah. Teteh itu siapa yang nikah teh saudara? Ya saudara. Doanya teh buat pengantin semoga apa teh? Semoga samawa. Samawa aja. Oke, terima kasih ya. Semoga lancar juga. Amin. Ya rabbal alamin. Sebentar lagi acara pengalungan bunga ya. Ini saudaranya semua dari Buah Batu Bandung. 20 mobil jajah pengantin viral di Sumedang ya. Eta mangle manati tawis pangrungu hate pesengat pesengat mana alhamdulillah rabbil alamin silakan tabrik Abdul Aziz menawarkan salam hormat kepada ibu dan bapak kita selanjutnya menawarkan salam hormat kepada bapak nana kepada Ibu Elin dan perwakilan dari Bapak Fauzi Al-Mahdi untuk menawarkan salam silaturahmi dari kedua keluarga besar dari Bandung dan keluarga besar dari Sumedang. Saya disilakan. Selanjutnya alhamdulillah tentunya silaturahmi yang terjalin pada kesempatan hari ini akan diabadikan oleh tim dokumentasi yang bertugas. Alhamdulillah diaturkan kepada keluarga jembar Bapak Almarhum Fauzi Kahibu Elin
Alhamdulillah. Kang Rifki, betul ini pujaan hati Kang Rifki. Alhamdulillah. Silakan bersanding di kursi yang telah disiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rifki Abdul Aziz, nikahkan kaula ka anjeun ka anak tegas kaula anu namina Abdi Masitoh, kalayan nu mas kawin ku emas 30 gram dibayar tunai. Terima abdi nikah ka Abdi Masitoh binti bapa nana kalayan nganggo mas kawin emas 30 gram ditambah seberangkat alat salat dibayar kontan. Masya Allah, ngantin semangat sekali ya. Alhamdulillah, sah sah sobat terbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairama zabataha alai wa na'unubika min syariha wa syarima zabataha alai. Amin. Neng ade masito wazaa ya nyanggakeun mas kawin emas 30 gram insyaallah mudah-mudahan ieu mas janten manfaat kanggo hidup kalayanaa nyuhunkeun ridho sareng ikhlas di mas kawinan ku emas 30 gram Arifki Carobi Abdi Abdi Ridho Abdi Ikhlas kalayan Abdi Nampi di mas kawinan ku emas 30 gram mudah-mudahan jantan amal soleh kangge AA kalayan insya Allah abadi sebagai bojo badai khidmat kan jantan carobe sarang mudah-mudahan rumah tanggi urang duaan ayah dina pertolongan Allah. Pergirahan berkenaikan sejarah simbolis oleh Bapak Penghulu Kantor Urusan Agama Cibugel, silakan diabadikan. Alhamdulillah di sini ada kesepuhan yang mau ibu sampaikan. Doanya buat pengantin semoga apa? Kami sawernya. Sawer pengantin ini merupakan bahagia pastinya. Amin ya rabbal alamin. Bersama teteh siapa yang namanya? Kedua orang. Dina satu lagi. Oke, nanti ada di Perbuka channel ya. Terima kasih, Neng. Betul enggak ya, Pak ya? Rumah tangga itu mau pengantin barunya boleh minta suaranya pemulung sawer mana suaranya? Alhamdulillah ada greg ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sawer pengantin di kabupaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya acara simpuring muka tutungkusan anu mangrupi sawer berasun dan
langkung tepayan singkuring mada cemar sihapun tengkoh bikin candel pasana karalikun kemana-mana para sarayak sarayana atana pikiran pantes reh nang singkuring sanes ahli mak kasih tanggung di masa kan harus maksakun ketang-ketang kaul dalkun tak tinung arti kanu kagungan selamatan atau nabi anu diselamatkan sarjana singkuring dalkun yesawer enes sanin guktu malapung atetan sahur di masanes mung mewutan singkuring manawi ayah bahan katampi isinak biasa kapetu tapi tadi ngapain aku karena kata tak berabi mungkin mungkin dah biasa ngapain kan kau cik diri kau tak kirup dah sudah dapat tinggi rumah tangga ketang ketang obor atau lebih jalan nemu hidup gumbu sabi lulungan sarendok saigal sabo bot sapi hanyan sarang para warga saya mangga ayana orang sami sami menyatukan doa pak Gustianu masa cuit nuang suci mungkin mungkin para ibu para bapak atau para kakak saya yang ingin daya topik dikonjung si orang diri ngeropong kepribadian karena jalan bisa pernah aku bisa nyambutkan dia dan sendiri dunia rumah ya semangat itu coba lu reti karo menurut macam para wali pikiran pikiran yo pepeling jalan pitudung tuduh kun diri singili ada yang
Atau sahurang pajong perantor disahkan ke hukum di cegat perintah agami disaksi di kaum orang nikah parantos hubungan rontos resmi ancur kasugeman mengada bapak. Ah, aturkan kabingan kang tos nyupun ancamji patokan tina agami abdi bingah tanpa tani tilahir dugi kabatin sumangasin abdi tumut asrah yun raga jeung nyawa nanging kang kedah ngucapkeun guna saha adat cincak sih bucat yang cincak sih bucat sakit itu sih itu tuh robana atina hidunya hasanah tapi yang hasanah pengen robana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Tamim yang sudah memandu acara adat Sunda. Untuk selanjutnya, ayo orang pencung dia. Siap. Oh,
Kau akan nikah
nanti ku perih.